Suatu hari rumah, Upin Ipin menjadi sarang makhluk skibi di toilet, dan Upin Ipin bersama Ros Opah Tida punya rumah. Haha, rumah ini sekarang jadi rumah kerajaan kita, wahai skibi di toilet, hahaha. Siapapun yang datang kemarin akan saya kub jadikan teman skibi di toilet, hahaha. Kenapa Upin Ipin? Kak Ros Opah kelihatan itu sedih sekali. Ada masalah apa? Rumah kita diambil makhluk skibi di toilet mem teman-teman entah kita. Sekarang gak tau mau tinggal di mana. Astaga, kasihan sekali, kalian tenang aja. Untuk sementara, kalian bisa tinggal bersama kami, jangan sedih. Ya ampun, kalian kok baik sekali, kami harus bilang makasih. Apa sampai kalian bisa menerima kami untuk bisa tinggal bersama kalian? Gak apa-apa, sudah seharusnya sesama manusia untuk saling tolong menolong. Ya udah, sekarang kalian ikut kami. Untuk sementara kalian Upin Ipin bisa tinggal di rumah ini dulu, gak apa-apa. Wah, terima kasih banyak ya Mam, sudah memberikan tempat tinggal kami. Iya, sama-sama, ya udah Meme pergi dulu, kalian istirahat aja. Upin Ipin Ro, sekarang kita tinggal di sini dulu sementara waktu sampai rumah kita aman dari skibi di toilet. Iya Opa, ya udah kita istirahat habis ini, kita jalan keluar rumah main. Akhirnya pemilik rumah kalian ketemu di sini, haha, kalian tidak bisa kemana-mana. Opah ada, apa skibi di toilet itu, datang kemari mau dia apa? Haha, kalian akan saya jadikan skibi di toilet bersama kami wahai manusia. Rasakan ini, hahaha.